Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1 2 3 4 5 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat nonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bareng saya, Nordin Hoirudin, dan pada kesempatan ini saya akan menemani teman-teman dalam sharing tentang jualan di marketplace, khususnya bukan marketplace Facebook ya, karena memang biasanya kita membahas tentang Facebook Ads. Kali ini saya akan coba bahas uh, insight soal perjualan di Shopee, gitu ya. Jadi karena memang dulu saya pernah membuat kelas Shopee, ya. Kemudian saya pernah membuat ebook e, Shopee setebal 130 halaman itu saya buat hasil dari riset yang saya lakukan dan ternyata itu sangat bekerja banget gitu ya untuk optimasi Shopee. Tapi karena memang kemudian saya nggak lanjutin, saya coba pindah-pindah gitu ya dari Shopee ke Facebook. Nah itu nggak dilanjutin sampai kemudian e, Shopee pun banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya yang sudah tidak relevan dengan ebook yang saya buat gitu ya. Tapi ada beberapa yang masih relevan gitu. Teman-teman bisa tonton di channel ini tentang optimasi Shopee ya. Saya ada beberapa part gitu ya. Oke guys, jadi sebetulnya bagaimana sih cara jualan di Shopee gitu ya. Jadi ini penting banget untuk teman-teman ketahui dan mungkin ada sesuatu yang belum pernah teman-teman ketahui juga di sini. Jadi kalau misalkan kita buka Shopee, teman-teman ingin optimasi agar jualan produknya laris, tentu pertama kita harus memperhatikan bagaimana kita mengupload produk. Itu yang pertama ya. Jadi ketika mengupload produk, teman-teman harus memastikan itu ramah dengan mayoritas pencarian di Shopee. Maksudnya gimana? Nah, misalkan begini. Saya akan coba lakukan pencarian di Shopee, di kolom pencarian kita akan mencari tentang Anggaplah, misalkan e, gamis <tuh> busui, misalkan teman-teman memproduksi gamis busui atau apapun lah, gitu ya. Nah, teman-teman pasti ketika melakukan pencarian, sebelum enter itu akan muncul pencarian toko gamis busui, gitu ya. Kemudian juga beberapa kata kunci yang memang ini paling banyak dicari oleh e, user di Shopee, gitu ya. Nah, Ketika teman-teman memberikan penjudulan, maka teman-teman bisa menggunakan seluruh uh, apa rekomendasi yang disuguhkan oleh shopee. Misalnya, gamis busui murah, gamis busui kekinian, gamis busui jumbo terbaru, friendly. Nah, ini teman-teman bisa gunakan di uh, ketika mengupload di judul produk, gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa memasukkan ini di deskripsi seluruh uh, rekomendasi ini masukkan di uh, deskripsi shopee dan juga di hashtagnya, gitu ya. Nah, ini hal simple. Mungkin ini yang pertama, gitu ya. Lalu, kemudian yang kedua yang menentukan produk teman-teman itu pasti laris adalah tentu banyak sekali e, calon pembeli yang melihat produk teman-teman. Nah, pertanyaannya gimana sih agar produk teman-teman bisa dilihat oleh e, user yang lain konsumen yang membutuhkan, gitu ya? Pertanyaannya, nah, caranya adalah: pertama, tentu yang menentukan adalah jumlah. E, performa toko maksudnya bukan performa toko ya apa presentasi penilaian dari produk teman-teman sebelumnya bintang lah gitu ya nah pastikan ketika teman-teman e, mengupload produk itu pun ketika dibeli e, nilainya itu harus bagus itu yang pertama kemudian yang kedua juga dari jumlah e, transaksi nah ketika semakin banyak transaksi maka produk teman-teman akan semakin direkomendasikan oleh Shopee gitu ya Nah, gimana cara optimasinya? Kadang teman-teman bisa mengoptimasi dengan banyak cara gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mengoptimasi dengan jualan di Facebook gitu ya, atau mungkin di channel yang lain, teman-teman bisa mengoptimasi dengan membuat beberapa akun yang dia langsung cek out di akun teman-teman. Dan nanti memberikan penilaian, dan itu akan berdampak pada jumlah transaksi. Lalu selain itu adalah uh, jumlah followers, guys. Nah, jumlah followers kenapa jumlah followers sangat menentukan? Itu karena memang ketika pencarian semakin banyak jumlah followers maka dia punya potensi berada di pencarian gitu ya paling atas. Jadi bersaing dengan yang lain. Kayak gitu. Jadi tentunya ketika banyak followers artinya toko teman-teman diminati. Kayak gitu. Artinya trusted gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi yaitu jumlah like, guys. Nah, jumlah like ini sangat menentukan gitu. Semakin banyak like, maka itu semakin mendorong eksposur produk teman-teman untuk dilihat oleh calon konsumen yang lain. Like. Gitu ya. Kalau misalnya semakin banyak unlike, maka itu semakin buruk. Gitu ya. Artinya, produk teman-teman memang tidak sukai. ngapain Shopee nyuguhin produk yang enggak disukai ke konsumen yang lain. Gitu, Guys. Lalu gimana lagi sih gitu untuk meningkatkan penjualan yaitu dengan cara beriklan. Nah, beriklankan dengan berbayar. Nah, kalau nggak berbayar itu yang tadi, gitu ya. Banyak banget, bahkan saya sempat dengar cerita, gitu ya. E, mereka ingin mengoptimasi transaksi itu dengan cara beternak akun. Jadi beli satu box kartu, gitu ya, dibikin akun, gitu kayak gitu. Nah, itu sih e, cerita, gitu ya nah kemudian teman-teman dengan beriklan teman-teman tentu akan meningkatkan eksposur gitu apa sih yang menunjukkan itu sebagai e, iklan gitu ya nah ketika teman-teman melakukan pencarian gitu ya di shopee tentu posisi orang yang dia mengoptimasi dengan iklan akan ada berada di posisi paling e, atas misalkan saya coba e, gamis busu ya <tuh> nah ciri-cirinya adalah ada iklan Tulisan iklan, gitu ya. Ada tulisan iklan. Nah pasti mereka berada di posisi atas, gitu ya. Jadi yang menggunakan kata kunci e, gamis, gitu ya. Nah tentu dengan beriklan ini teman-teman hanya perlu e, memastikan itu e, kata kunci yang digunakan dengan angka bid yang digunakan. Semakin rendah bidnya maka teman-teman akan semakin punya peluangnya lebih rendah karena bersaing dengan yang lain. Boleh jadi bid e, yang lain lebih tinggi daripada bid e, dari teman-teman. Oke okay guys, jadi itu kemudian apalagi sih yang membuat penjualan di Shopee itu bisa lancar, yaitu teman-teman memfollow up customer teman-teman ataupun memfollow up dari orang lain. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman kan punya followers, gitu ya, atau mungkin history yang pernah beli, nge... itu kemudian di follow up lagi melalui chat di inboxnya, guys. Nah itu bisa meningkatkan edukasi dan juga repeat order boleh jadi, gitu ya. Apalagi dikasih promo-promo, gitu ya. Nah, atau juga teman-teman bisa memfollow up customer dari uh, kompeti, kompet, uh, kompetitor. Nah, gimana sih caranya gitu ya, teman-teman? Ya, bisa dengan cara melihat followersnya, gitu ya. Kemudian followersnya, kemudian di DM, di chat, dikasih gitu ya, kasih-kasih. Kemudian teman-teman bisa melihat yang pernah transaksi yang komen, yang memberikan testimoni, itu kemudian di DM, berikan promo. Nah, itu dia cara bagaimana sih supaya mengoptimasi e, toko shopee teman-teman banjir orderan gitu ya ya disebut banjir orderan karena memang pasti banyak yang beli gitu ya Kadang teman-teman mungkin merasa panas dengan produk yang lain gitu yang laku sampai 10 ribu kayak gini nih 10.000 ribu gitu ya 3000 ribu gitu ya Padahal harganya 160.000 ribu gitu ya nah tentu artinya ini menarik gitu ya nah di sini saya ingin memberikan insight jadi saya ada satu tools yang mungkin saya rekomendasikan yang saya gunakan ini untuk mempermudah e, kerja teman-teman dalam mencari follower tertarget gitu ya, kemudian cara dengan like and like gitu ya, kemudian bisa memfollow up customer teman-teman dari follower teman-teman ataupun dari kompetitor. Nah, jadi kebetulan ini ada satu namanya Super Follow guys. Nah, Super Follow ini e, tools gitu ya untuk mengoptimasi Shopee, mempermudah kerja teman-teman yang tadinya manual menjadi otomatis lah intinya begitu. Nah di Super Follow ini guys jadi ini ya saya akan kasih contoh dan review sekalian review produk ini ya. Jadi di tools ini teman-teman bisa melakukan follow, kemudian bisa melakukan unfollow, bisa melakukan chat massal gitu ya dan kemudian bisa melakukan like dan unlike guys. Nah jadi di, ada lima fitur yang disediakan oleh tools ini dan ini mempermudah kerja teman-teman yang tadinya manual harus nyari apalagi bingung gitu ya. Nah di sini saya akan kenalin follow ini. Jadi ketika teman-teman follow, jadi pilihannya itu teman-teman bisa memfollow dari pengikut orang-orang yang diikuti oleh toko tertentu. Misalkan ada toko eh, X misal sebagai kompetitor teman-teman bisa meng scrape gitu ya, seluruh followersnya, kemudian di-follow sama teman-teman. Artinya kan itu menjadi uh, followers tertarget, karena teman-teman, ketika mereka memfollow back maka itu akan melihat postingan-postingan produk dari toko teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada follower dari pembeli, jadi buyers gitu ya. Misalkan teman-teman kan melihat ada uh, kompetitor yang lain yang banyak sekali pembelinya nah pembeli-pembeli itu -pembeli e teh kemudian di scrape sama tools ini kemudian teman-teman bisa memfollow. kayak gitu kan keren banget ya kemudian ini data tersimpan kalau kita mau cek data nah misalkan saya kasih contoh deh <kuh> ini kita akan pilih yang ketika follow dari following yang di toko ya kita pilih kita cari toko misalkanlah uh, tulislah gamis ya <kuh> Maka di tools ini akan menyuguhkan toko dari gamis ya. Nah, di sini ada pilihannya follow follower. Jadi maksudnya followersnya si gamis ini gitu ya toko ini. Dan juga follow following yang di follow sama si toko itu. Apalagi kita akan follow followernya si gamis ini. Saya kasih contoh ya. Nah, tools ini akan kemudian men gitu ya followersnya. Akan mengumpulkan data gitu ya. Seberapa banyak yang akan dia scrape kita tidak tahu ya. Ini kan ada followersnya ini 8000, tapi kita nggak akan nunggu 8000 gitu ya, tentu pasti sangat e, lama. <tuh> tapi saya akan kasih contoh aja. Nah, kita stop aja di sini ya, mengumpulkan data 100 dulu. Nah, kemudian akan muncul followersnya. Kemudian nah, ketika teman-teman ingin menyimpan, teman-teman bisa menyimpan gitu ya. Nah, nanti ketika disimpan, maka teman-teman punya bank data gitu ya. Orang-orang yang memang baik itu buyers gitu Atau followers Ataupun yang chat massal dan lain-lain gitu Kita kasih contoh kita follow Nah Jadi 100 orang belum Anda follow Follow 5 orang setiap berapa detik Nah ini supaya teman-teman tidak kena uh, banned gitu ya Nah misalkan per 5 detik gitu ya Atau mungkin biar aman 7 detik Nah kemudian teman-teman lakukan follow gitu ya Nah, jadi situs ini akan mulai bekerja untuk memfollow. kita intinya begitu. Nah, ini 5 berhasil kemudian ya. Maka akan terus uh, di-follow kan hitungan berapa detik ya? Kemudian 10. Nah, kita akan stop dulu. Jadi saya kasih demo aja lah ya, review toh. Uh, nah, ini bisa teman-teman simpan datanya. Saya akan keluar. Nah, itu kalau dari uh, memfollow dari follower Nah, sekarang misalkan kasih dari buyers. nih dari buyer. Misalkan kita akan cari dari toko tertentu atau dari produk yang dibeli oleh konsumen. Misalkan gini, dari produk aja deh dulu. Nah, misalkan saya kasih eh, gamis lagi. Akan muncul produk ya. Nah, ini terjual 2.200, gitu ya terjual 1.200, nah boleh jadi ini pembelinya user lain atau mungkin dia mengoptimasi dengan ternak akun. Nah saya nggak tahu, tapi di sini kita akan tahu dengan get buyers. Maka uh, situs ini akan menggrab seluruh uh, buyer pembeli di toko di produk itu ya. Nah, pasti lama karena memang banyak banget ya. Saya kasih contoh aja. Nah kayak gini kayak gini biasanya nih tanda-tanda orang yang ternak tapi itu nggak masalah saya akan coba kasih contoh ini bisa disimpan artinya betul-betul tertarget kita akan punya bank data dan lain-lain guys jadi yang menjadi value dari tools ini kayak gitu kita follow nah kita seperti biasa ini kita atur detiknya kita follow sekarang nah nanti si tools ini akan memfollow dari pembeli guys dan ini pembelinya bukan hanya dari toko tapi pembeli dari produk bayangin gitu ya kita bisa mentarget dengan lebih spesifik dan lebih uh, tertuju. Nah, ini saya stop aja ya. Karena hanya sekedar contoh. Oke, okay guys, itu ketika memfollow. Unfollow pun bisa dengan pilihannya dia unfollow dari uh, apa? Unfollow massal dari toko kita gitu ya. Nah, ini mengumpulkan data uh, follower kita, tapi ini nggak usah karena tadi baru kita follow. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa chat. Nah, jadi follow, chat, like itu pertama dari buyer, kedua dari toko, kemudian yang ketiga dari buyer toko, gitu guys. Jadi buyer ada buyer produk, ada buyer toko. Nah, misalkan ini chat. Nah, chat massal. Bayangin teman-teman nggak perlu memfollow up satu-satu, gitu. Teman-teman bisa memfollow up, bahkan mencet orang yang nggak follow teman-teman bisa dari buyer, dari kompetitor, kemudian dari toko kompetitor. Bayangin sangat benar-benar mempermudah kerja teman-teman, gitu guys. Makanya saya sih merekomendasikan gitu ya tools ini buat mengoptimasi toko teman-teman gitu ya. Nah kemudian di sini kita bisa memilih target untuk mencet itu dari follower dari toko tertentu gitu ya, atau dari buyer atau dari data. Kita misalkan punya bank data. Nah misalkan dari buyer deh pembeli gitu ya. Nah apakah dari toko atau dari produk yang kita cari? Misalkan saya akan coba cari lagi gamis. Nah di sini kita bisa mencet buyer pembeli guys, bukan yang follow kita bukan, tapi dari pembeli di produk itu, produk tertentu atau di toko tertentu. Nah, misalkan ini deh, terjual 430. Kita chat pembelinya gitu ya. Nah, ini pasti mengumpulkan data seperti biasa, guys. Nah, saya stop dulu di sini. Nah, ini data-data pembelinya, guys. Nah, misalkan di sini bisa pakai gambar atau pakai teks, guys. Nah, misalkan gini halo nah teman-teman bisa e, menulis banyak lah ya misalkan ya promosinya apa kita kirim ini contoh ya contoh teman-teman silahkan gitu ya karena saya kebetulan tidak sedang promosi ataupun ingin up. hanya memberikan e, review aja kemudian kita kirim nah maka teman-teman ini chatnya itu langsung masuk ke buyer guys gitu Bayangin sangat optimalnya waktu teman-teman yang teman-teman gunain gitu ya. Saya akan stop aja. Kemudian uh, bisa kirim pesan lagi. Dan ya itu guys. So betul-betul tools ini tuh uh, sangat recommended. Buat teman-teman yang ingin produknya laku. Memfollow up customer. Mentarget follower tertarget gitu ya. Customer yang tertarget. Dari buyer, dari follower E, toko lain, follower yang lain lah, pokoknya dari bayar yang lain, bayar produk gitu ya, chat massal gitu ya, kemudian menyimpan bank data, data-data yang punya e, kemiripan gitu ya, dengan apa pembeli kita, bank data dengan orang-orang yang mereka tertarik dengan produk sejenis, produk kita gitu ya. Nah itu guys, dan mudah-mudahan bermanfaat, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menggunakan tools ini mengoptimasi. Yuk kita bareng-bareng uh, belajar gitu ya. Silahkan klik uh, link di deskripsi teman-teman bisa lihat reviewnya kayak gimana. Kemudian uh, testimoninya yang sudah ikut begitu banyak banget gitu ya. Yang itu positif semuanya. Dan teman-teman tentu dipandu untuk uh, tutorialnya dan pemasangan dan lain-lain guys. Oke itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Dan semoga teman-teman bisa mengoptimasi toko sepui teman-teman. Dan mendapatkan penjualan yang laris di toko teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.